1, 2, 3, bismillah. Okay, test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami VFGI. Hari ini 27 hari bulan 12, 2023. Tapi video ni ditayangkan pada Januari 2024 ataupun Februari. Kita dah pastilah. Sebab kita keterlewatan nak posting dia. Okay, so musim hujan guys, selamat datang musim hujan. Okay, musim yang memang sentiasa menjadi igauan ngeri jugalah bagi rider-rider, bagi traveler-traveler yang nak melancong di ujung-ujung tahun ni kan, nak bawa anak-anak pergi ke apa nama, berjalan-jalan. So risikonya adalah banjir, itu yang paling ditakuti. Okay, so ini kita tak sempat nak buat apa-apa review motor ke apa ke, memang hujan saja. Memang kalau hujan ni memang tak boleh nak buat review outdoor lah. Kita pun memang sangat kecewa lah sebagai content creator. Jadi hanya kesempatan seperti ini sajalah yang boleh kita buat. Kita vlogging sajalah sepanjang balik ke Muar ataupun ke Melaka. Hari ni kita nak balik Muar lah kan. Ada cuti lagi besok satu hari. So besok ni mungkin aku nak buat macam major service juga dekat Jilong. Kita nak tukar plug, kita nak tukar air filter. Air filter dah beli baru dah. Kali ni kali ketiga lah tukar air filter. Kali kedua tukar air filter. Sepatutnya dah kali ketiga, dah masuk ke 80 berapa ni, 86,000 ni kan. So nak masuk ke 87. Supposedly dah 3 kali tukar lah. Plug pun sepatutnya dah 3 kali. Tapi kali ni mungkin besok kita tukar kali yang kedua lah. So bajet memang aku rasa dalam 300 lebih. Tak lari lah untuk tukar plug apa semua. Dan sebenarnya perancangan aku untuk beli sebuah device untuk vlogging memang mungkin tak tercapai lah nampaknya. Sebab yalah ujung-ujung tahun ni macam-macam nak guna kan. Nak renew Rotex, nak servis motor. Last year dalam video yang sebelum ni, di tahun lepas, aku buat orang kata tukar bearing untuk VFGI. Entah kenapa motor tak ada apa-apa boleh tukar bearing kan. Tapi itulah guys, sebenarnya kalau orang tengok motor aku ni memang tak ada masalah apa. Tapi aku sengaja buat tukar bearing semua untuk bagi enjin tu macam fresh kembali lah. So berjaya juga akhirnya setahun yang mendatang sehingga ke hari ini, everything's looks cool, looks smooth untuk engine VFGI. But in somehow kita punya apa tu, ECU tu problem. ECU ngam-ngam setahun dah kaput. ECU aku beli tu bukannya murah kan, dekat 1000 juga tau. 900 lebih. ECU apa eh, ECU KZ 3 Pro lah, V3 Pro benda dah. KZR V3 Pro lah. Memang tak bertahan lama lah benda tu. Cukup setahun kaput. Okey lah, tak apalah, tak ada rezeki namanya tu. Alright, so dengan berbekalkan ECU standard dan dengan beberapa device dah dimodi dekat motor VF tu, memang rasa memang janggal sikit lah. Motor tu rasa nak mati-mati je, kena bawa laju sikit baru okey. Okey, so teruskan perjalanan ni. Kita balik ke Muar dahulu, besok kita akan pergi ke Jilong. Alright, so hujung minggu ni kita ada ride ke Baitung. Preparation untuk jentera kena mantap dari segi orang kata kesihatan enjin dia. Dan tukar minyak hitam, tukar fuel filter, kita servis air filter, tukar plug apa semua. Dan kita check apa tu, wire-wire yang sepatutnya boleh kita check. Alright, tersambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Okay guys, pukul berapa sekarang ni? 12.21 minit tengah hari eh. Ya, berada di Aitam sekarang ni. Memang satu perjalanan yang penuh dengan dugaan sebab hujan memang sangat-sangat berterusan dan lebat juga. Depan ni pun masih lagi hujan. Memang drastik dia punya hujan dia. Okay guys, so kita dah mengala ke rumah mak aku di Muar. So kita tidur semalam, besok pagi kita akan gerak pergi ke Melaka lah. Sebab ada cuti, ada balance satu hari lagi. Besok plan macam nak servis minyak hitam dan juga tukar plug. Tapi bila fikir-fikir balik, duit macam nak pakai untuk ke Baitung. So rasanya plug tukar kemudian kot. Plug tukar nanti. Sebab
aku fikirkan plug tak perlu nak tukar banyak kali ya. Sekali cukup lah. Dan next tu mungkin dalam 100,000 baru kita boleh tukar lah untuk plug. Itu pendapat aku lah. Setelah aku tengok pada motor Bonic, dia tak pernah tukar plug. Memang aku rasa no need to change every time lah. Okay, so cukup lah sekadar kalau macam 100,000 sekali ke baru tukar. Tapi air filter tu macam nak tukar juga. Tengoklah macam mana, tengok kalau keadaan plug aku tu masih elok, so tak perlu tukar. Kalau buruk sangat kan, dah berkarbon, memang kena tukar lah. Depan tu hujan, kita akan teruskan juga perjalanan kita. Tak ada berhenti punya, walaupun tak pakai baju hujan. Kita rider kental babe. Rider kental, mana ada pakai hujan. Okay, bercakap tentang device yang aku nak beli nanti. Aku tak tahu lagi aku device apa yang aku nak beli untuk aku punya recording video untuk next. Kita nak upgrade kita punya video recording kan. So memang aku nak beli sesuatu yang memang viral sekarang ni. Aku nak try untuk target beli iPhone lah. iPhone 15 Pro Max 512GB. Harapnya cita-cita aku tercapai, InsyaAllah dalam bulan 1 nanti atau bulan 2 nanti untuk aku belilah. Harga memang kau-kau RM7,000 lah. Tapi sebabkan kita ada bonus daripada pantai, InsyaAllah mudah-mudahan cita-cita aku tercapai lah untuk memiliki device. Sebab macam aku ni memang buat video perlukan gambar yang lebih superb, stabilization yang sangat mantap. So iPhone lah jawapan dia. Walaupun Android ada yang lebih, orang kata standing, tapi kita fikir balik, kita try sesuatu yang berlainan daripada biasa. Orang cakap iPhone gambar cantik, gambar cantik. Kita cubalah, kita ada kemampuan sikit, kita cuba untuk beli. Aku dah tengok banyak review dah pasal iPhone kan. Memang gambar 48 megapixel je, tapi dia punya apa tu, focus length dia tu, focus eh, apa benda tah, aku tak tahulah. Tapi dia punya F dia tu kecil, so maksudnya gambar dia memang superb lah. 48 megapixel tu dah sangat-sangat cukup. Sama yang version baru 15 Pro Max ni, dia ada 5 kali zoom, telescopic telephoto zoom. Walaupun Android ada yang lebih boleh sampai 100 kali, tapi bagi aku 5 times tu dia gambar dia lagi sharp dan sangat cantik. Aku dah tengok review dah. Harap-harapnya pilihan aku tepat. Okay, doakan aku guys, mudah-mudahan aku dapat beli iPhone Pro Max 15 Pro Max 512GB. Haa, 7.5 guys, 7,500. Haa, macam beli motor sebiji. Alright, tersambung kalau ada benda yang menarik dapat. Bye bye. Alright guys, selamat pagi. Ya, berada di Muar ni, mengalir ke Melaka. So hari ni kita macam semalam, macam tak ada video dalam scene yang sebelum ni. Kita kata nak singgah di Melaka untuk yalah, macam biasa lah kan, dah sampai masa dia untuk servis motor. So untuk servis pada kali ni, aku plan nak tukar plug. Tapi sebenarnya aku dah beli plug online, so tak perlu nak tukar plug lah. So hari ni mungkin kita servis minyak hitam saja kot. Untuk air filter pun aku dah beli dah dekat dalam beg aku sekarang ni. Tapi aku dah tukar air filter sekali lah. Aku hanya mungkin aku akan suruh budak pomen tu untuk adjust sikit dia punya masalah yang tempoh hari. Hose tu yang ada lencah leaking-leaking keluar macam minyak-minyak tu kan. So mungkin aku nak suruh dia buat yang tu. Kemudian bahagian mana lagi? Dekat cover rantai bawah tu dia ada pecah sikit. Aku nak tanya ada ke tak stok untuk plastik bawah tu. Kalau ada boleh terus pakai, kalau tak ada terpaksa lah beli online. Masalah jilong ni, dia kena order dulu baru kita boleh dapat barang tu. Jadi agak lambat. Satu lagi, dia kalau order pula untuk barang-barang yang enforce ni, dia kena beli the whole set. Kalau benda tu kita nak pakai sikit je, dia kena beli the whole set, yang mana harga dia memang agak pricey. So untuk mengenakan kita punya costing lebih, so pandai-pandai lah cari barang online dekat Shopee banyak. So apa lagi? So minyak brake lah. Minyak brake belakang tu nampak dekat dia punya spare tank belakang tu, brake tank tu dia dah macam sikit lah. So macam minta untuk dia top up ke apa ke. Ya, itulah yang kita nak buat pada hari ni. Semua ni sebab kita nak servis untuk ride ke Betong. Aku plan nak bawa macam nak bawa VF, tapi the same time rasa macam nak bawa TNT. Sebab TNT ni minyak memang sangat sangat jimat, so tak perlu berhenti banyak kali lah untuk top up minyak. Macam tu lah. So plan dia begitu.
Tapi kalau ikutkan VF ni memang dah lama sangat tak masuk Thailand kan. So macam nak bawa VF masuk Thailand. Tengoklah macam mana. Apa pun dia bergantung pada hari Sabtu ni, aku, Pok Nik, Shah dan juga Kucai Lama dengan seorang sahabat yang kita jumpa dan kenal semasa trip Kurunai. Gunung Alai, sorry, Kurunai belum lagi. Trip Gunung Alai tempoh hari, dia kata dia ride juga, dia bawa cafe racer, macam nak join sekali. Kalau jadi, memang 5 orang lah kita pergi kan. Okey lah. So apa-apa pun, kita tunggu pada Sabtu ni, tengok motor apa yang aku rasa nak pakai. Kalau nak pakai VF, memang kena renew rotek lah, sebab 6 hari bulan rotek aku mati. Alright. So pukul apa sekarang ni? 10.20 menghala ke Jilion untuk servis untuk kali yang ke 87,000 mileage. Alright, tersambung.